pertemuan pasti ada permintaan. Ketulusan kami merelakan kata kami, meninggalkan kenangan yang tak terlupakan, meninggalkan kesan yang mendalam. Waktu begitu singkat, begitu cepat terasa. Hingga tibalah saat berpisah. Selanjutnya, pembacaan yudisium yang diperoleh santri kelas 6 sekaligus pembacaan laporan pertanggungjawaban panitia ujian akhir tahun ajaran 2021-2022 yang akan disampaikan oleh Ustadz Diki Herdiansyah SPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'had Tarbiyatil Islamiyah Al-Hikam, Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Peradaban Al-Hikam, Pasir Nangka, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Surat keputusan nomor istimewa sifat mohon perhatian perihal laporan pertanggungjawaban panitia nihai tahun pelajaran 2021-2022. Kepada yang terhormat Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Peradaban Al-Hikam Abah Kiai Haji Zainul Abidin, kepada yang terhormat Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Peradaban Al-Hikam Al-Ustaz Ahzi Haji Ahyan Zubedi Zain S.Pd.I., yang terhormat seluruh Dewan Guru Pondok Pesantren Peradaban Al-Hikam, yang terhormat seluruh wali santri kelas 6 dan tamu undangan Pondok Pesantren Peradaban Al-Hikam. A. Mukaddimah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. B. Personalia. Berdasarkan amanat rapat tahun pelajaran 2021-2022, pimpinan beserta majelis guru Pondok Pesantren Peradaban Al-Hikam Pasir Nangka tertanggal 5 Juni 2021 tentang susunan panitia nihai tahun pelajaran 2021-2022 sebagai berikut. Pelindung Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Peradaban Al-Hikam Al-Ustaz Haji Ahyan Zubaidi Zain S.Pd.I., Ketua Panitia Ustaz Diki Herdiansyah S.Pd.,
Sekretaris Ustadz Hanafi Al-Furqani SPD, Bendahara Ustazah Imas Lulu Lutfia SE. C. Program dan tugas kerja panitia NHI. 1. Ketua membangun intensifikasi komunikasi, menyusun kepanitiaan, menyelenggarakan rapat evaluasi, mengakomodir kebutuhan panitia dan menginventarisir kebutuhan santri NHI. 2. Sekretaris bertanggung jawab membuat rancangan tugas panitia, surat menyurat, mencatat kejadian-kejadian penting dan membuat laporan pertanggungjawaban. Bendahara mengklasifikasi keluar masuk iuran, membuat anggaran belanja dan membuat laporan keuangan. D. Program kegiatan NHI. 1. Safari Ramadan. Safari Ramadan merupakan kegiatan akademik dalam bentuk praktik pengenalan lapangan kemasyarakatan dalam kurung PPLK dengan harapan agar santri Pondok Pesantren Peradaban Al-Hikam dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku belajar ke tengah-tengah masyarakat. 2. Penulisan 1000 bait mahfuzat bertujuan untuk mengetahui standar kemampuan bahasa Arab dan penanaman filsafat hidup yang harus mereka pegang. 3. Praktikum mengajar. Kegiatan praktikum diselenggarakan dalam rangka memberikan pengalaman mengajar dan merupakan suatu bentuk kegiatan akademik yang bersifat intrakurikuler. 4. Hafalan 3 juz Al-Quran. Dengan kegiatan ini santri kelas 6 diharapkan telah mempunyai bekal untuk melanjutkan hafalan Al-Quran mereka untuk jenjang selanjutnya. 5. Praktek menguji ujian syafahi. Kegiatan ini diintegrasikan kepada ujian semester pertama dan kedua dengan kepanitiaan yang terstruktur. Merupakan kegiatan akademik dalam bentuk praktik mengajar kemasyarakatan dengan harapan agar santri Pondok Pesantren Peradaban Al-Hikam dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku belajar ke tengah-tengah masyarakat. 9. Pembuatan teks pidato 10 judul. Penulisan teks pidato 10 judul dengan judul-judul yang telah ditentukan untuk kemudian selanjutnya dipresentasikan oleh santri di beberapa kegiatan muhadharah kubro. 10. Amalia tadris dalam kurung praktek mengajar. Amalia tadris adalah ujian praktek mengajar dengan tujuan agar santri bisa lebih memahami akan tata cara mengajar yang lebih baik. 11. Ujian nasional. Selain ujian pondok, santri kelas 6 pun mengikuti ujian nasional atau ujian negara dengan tujuan untuk mendapatkan ijazah madrasah aliyah. 12. Taftisul kutub dalam kurung pemeriksaan buku dan kitab-kitab. Taftisul kutub atau pemeriksaan kelengkapan buku-buku dan kitab-kitab pelajaran tingkat sanawiyah dan aliyah adalah salah satu syarat kelulusan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pembelajaran bagi santri untuk mencintai buku-buku dan kitab-kitab yang dimiliki. 13. Apresiasi seni santri NHI. Apresiasi seni adalah wadah untuk mengapresiasikan kreativitas, kekompakan, dan bakat serta mental mereka dalam bentuk seni gerak. 14. Ujian syafahi lisan ujian kitab salafi. Ujian ini dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana para santri bisa memahami kitab salafi. 15. Ujian tahriri santri NHI. Ujian ini dilaksanakan untuk mengukur kemampuan anak selama belajar di Pondok Pesantren Peradaban Al-Hikam. E. Data santri kelas 6. 1. Putra berjumlah 6 orang. 2. Putri berjumlah 7 orang. Jumlah keseluruhan 13 orang. F. Capaian prestasi. Nama Jainuddin. Dengan capaian prestasi di bidang hafalan Al-Quran dengan sebanyak 3 juz Al-Quran. Khairul Umami. Dengan capaian prestasi di bidang kitab kuning. Jerry Supriyadi. Dengan capaian prestasi di bidang seni islami kaligrafi. Untara Saputra dengan capaian prestasi
di bidang seni Islami Hadroh dan Marawis. Tusma dengan capaian prestasi di bidang seni dan olahraga. Muhammad Sonib dengan capaian prestasi di bidang organisasi. Siti Lut Quraishin dengan capaian prestasi di bidang bahasa Arab. Sandra Sekar Gayatri dengan capaian prestasi di bidang bahasa Inggris. Marisa Ashifa dengan capaian prestasi di bidang public speaking. Melinda Amelia dengan capaian prestasi di bidang seni solawat. Asmawati dengan capaian prestasi di bidang seni bela diri. G. Sirkulasi keuangan. Uang masuk berjumlah 38.600. Uang keluar sebanyak 38.600. Saldo akhir kosong. Dengan keterangan 1 safari Ramadan dengan jumlah pengeluaran 5 juta. Jas nihai dengan jumlah pengeluaran 4.900. Amaliyatu tadris dengan jumlah pengeluaran 650. Ujian nihai gelombang 1 dengan jumlah pengeluaran sebesar 2.600. UNBK dengan jumlah pengeluaran sebesar 4.550. Prosesi wisuda dengan jumlah pengeluaran sebesar 6 juta. Aksesoris wisuda dengan kategori sorban, map wisuda atau ijazah, plakat, selendang wisuda, tasbih, mandali wisuda dengan jumlah pengeluaran sebesar 3.275.000. Jaket angkatan dengan jumlah pengeluaran sebesar 2 juta. Batik angkatan dengan jumlah pengeluaran sebesar 2.550.000. Konsumsi dengan jumlah pengeluaran sebesar 6 juta. G. Penutup. Demikian laporan ini dibuat. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kami ucapkan selamat kepada santri kelas 6 yang diwisuda pada hari ini tertanggal 5 Juni 2022. Semoga Allah senantiasa melindungimu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pasir Nangka 5 Juni 2022. Panitia Niai Tahun Pelajaran 2021-2022 Pondok Pesantren Peradaban Al-Hikam. Ketua Panitia Ustaz Diki Herdiansyah SPD. Sekretaris Ustaz Hanafi Al-Furqoni SPD. Pelindung Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Peradaban Al-Hikam Pasir Nangka Al-Ustaz Haji Ahyan Zubedi Zain SPDI dicap dan ditanda tangani. Ma'hadu Tarbiyatil Islamiyah Al-Hikam Pondok Pesantren Peradaban Al-Hikam Rangkas Bitung Lebak Badan. Surat keputusan Pimpinan Pondok Pesantren Peradaban Al-Hikam Pasir Nangka nomor 01/LPI-A.12/4/2022 lampiran 1 lembar tentang penetapan yudisium santri kelas 6 angkatan perdana tahun pelajaran 2021-2022 Pondok Pesantren Peradaban Al-Hikam Pasir Nangka. Yang bertanda tangan di bawah ini pimpinan Pondok Pesantren Peradaban Al-Hikam Pasir Nangka setelah 1 menimbang dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan 1 yudisium santri kelas 6 Pondok Pesantren Peradaban Al-Hikam Pasir Nangka. 2 yudisium dimaksud berdasarkan hasil seluruh program kelas 6 dan pertimbangan-pertimbangan lain. Ditetapkan di Pasir Nangka pada tanggal 5 Juni 2022. Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Peradaban Al-Hikam Pasir Nangka, pimpinan Pondok Pesantren Peradaban Al-Hikam Al-Ustaz Haji Ahyan Zubedi Zain SPDI. Lampiran surat keputusan nomor 02/LPI-A.12/6/2022 tentang penetapan yudisium santri kelas 6 angkatan perdana tahun pelajaran 2021-2022 Pondok Pesantren Peradaban Al-Hikam Pasir Nangka Rangkas Bitung Lebak Banten. Nama Siti Lut Quraishin binti Bapak Kustolani asal Rangkas Bitung
dengan jumlah nilai 2.617 dengan nilai rata-rata 84 yudisium mumtaz. Marisa Ashifa binti Bapak Taufik asal Cibadak dengan jumlah nilai 2.560 dengan nilai rata-rata 79 yudisium Jayid Jiddan. Sandra Sekar Gayatri binti Bapak Samdah asal Cimarga dengan jumlah nilai 2.443 dengan nilai rata-rata 79 yudisium Jayid Jiddan. Hairul Umami bin Bapak Mustafa asal Rangkas Bitung dengan jumlah nilai 2.292 dengan nilai rata-rata 72 yudisium Jayid. Jayinuddin bin Bapak Asep asal Rangkas Bitung dengan jumlah nilai 2.223 dengan nilai rata-rata 72 yudisium Jayid. Muhammad Sonib bin Bapak Unta asal Rangkas Bitung dengan jumlah nilai 2.028 dengan nilai rata-rata 68 yudisium Hasan. Jerry Supriyadi bin Bapak Abdullah asal Rangkas Bitung dengan jumlah nilai 2.043 dengan nilai rata-rata 68 yudisium Hasan. Untara Saputra bin Bapak Wandi asal Rangkas Bitung dengan jumlah nilai 1.997 dengan nilai rata-rata 64 yudisium Hasan. Tusma bin Bapak bin Ibu Mursana asal Rangkas Bitung dengan jumlah nilai 1.852 dengan nilai rata-rata 60 yudisium Hasan. Asmawati binti Bapak Rudi asal Rangkas Bitung dengan jumlah nilai 1.852 dengan nilai rata-rata 60 yudisium Hasan. Tiga selanjutnya dikategorikan dengan yudisium makbul. Ditetapkan di Pasir Naka pada tanggal 5 Juni 2022 Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Peradaban Al-Hikam Pasir Naka pimpinan Al-Ustaz Haji Ahyan Zubedi Zen S.Pd.I. dicap dan ditandatangani. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delivery of student diplomas. The student diplomas will be right away conveyed by the headmaster of Al-Hikam Islamic Education Center to the all student of 6th year class of academic year 2021-2022. Acara selanjutnya, prosesi wisuda angkatan pertama Pondok Pesantren Al-Hikam yang akan langsung diserahkan oleh yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Al-Hikam kepada para siswa untuk tahun ajaran 2021-2022. Ananda Untara Saputra bin Bapak Wandi asal Kampung Sabagi, Rangkas Bitung. Ananda Tusma bin
Ibu Marsina, asal Kampung Pasir Nangka, Rangkas Bitung. Ananda Jerry Supriyadi bin Bapak Abdullah, asal Kampung Pasir Nangka, Rangkas Bitung. Ananda Jainuddin bin Bapak Aseh, asal Kampung Pasir Nangka, Rangkas Bitung. Ananda Muhammad Soni bin Bapak Unta, asal Kampung Pasir Nangka, Rangkas Bitung. Ananda Muhammad Syarifuddin bin Bapak Acel, asal Kampung Lais, Jawilan. Ananda Siti Lutkuraisin binti Bapak Kustolan, asal Kampung Sabagi, Rangkas Bitung. Ananda Sandra Sekar Gayatri bin Bapak Samda, asal Kampung Cinini,
Cimarga. Ananda Amelia Sari bin Bapak Holili asal Kampung Jahe Cimarga. Ananda Marisa Ashifa binti Bapak Topik. Ananda Asmawati binti Bapak Udi asal Kampung Pasir Nangka, Rangkas Bitung. Ananda Melinda Amelia binti Bapak Memet asal Kampung Pasir Nangka, Rangkas Bitung.
beserta wali murid dari Ananda Siti Elut Kuraisin untuk berada di podium wisuda. Acara selanjutnya, ikrar alumni Pondok Pesantren Al-Hikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikrar alumni. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami alumni Pondok Pesantren Al-Hikam berikrar untuk senantiasa, satu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dua, mengamalkan ilmu dalam kehidupan nyata serta selalu patuh kepada guru dan orang tua. Tiga, menjunjung tinggi nilai-nilai Al-Hikam dalam kehidupan bermasyarakat. Lima, menjaga nama baik Pondok Pesantren Al-Hikam dan keluarga dalam semua aspek kehidupan. Lima, menuntut ilmu dan memberikan manfaat dimanapun sampai akhir hayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. His Majesty Kiai Haji Adang Jazuli SHI. Acara selanjutnya, sepatah dua patah kata yang akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Tafrizul Ahkam Kiai Haji Adang Jazuli SHI. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awrathanal ardo natabawwa'u minal jannati haitsu nasya' fani'ma ajlul amilin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warithin. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam Kiai Al-Haj Abah Nung, yang saya hormati kesepuhan tokoh ulama Kabupaten Lebak, Mama Kiai Hasan Basri yang insya Allah beliau berkenan hadir, para pimpinan Pondok Pesantren Kiai Badawi, Kiai Hasbullah, Pamanda Kiai Wawan, pimpinan Pondok Pesantren Darus Syafaat Kakanda Kiai Haji Ahmad Fahrur Roji, wabil khusus yang saya cintai, yang saya banggakan, pimpinan Pondok Pesantren Al-Hikam
Nanda Al-Ustadz Haji Ahyan Zubaidi Zain. Majelis guru yang saya hormati, anak-anakku seluruh santri, bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid, terlebih kepada anak-anakku yang hari ini kau di wisuda. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Salawat salam kehariban junjungan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, bapak-bapak, ibu hadirin yang saya hormati, atas nama orang tua, pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Tafrijul Ahkam, saya tentu menghaturkan terlebih dahulu selamat kepada anak-anakku yang baru saja di wisuda. Kepada bapak-bapak, ibu wali santri, bersyukurlah kepada Allah karena tidak semua ibu-ibu, anak-anak ibu berproses sampai akhir. Saya dengar yang masuk ke Al-Hikam ini yang sebaya dengan anak-anakku cukup banyak, tetapi yang diwisuda sampai kelas 6 itu kurang lebih berjumlah 13 orang. Anak-anakku yang saya cintai, pertama sebagai guru saya yang telah mendidik Ananda yang saya cintai, Al-Ustadz Ahyan Zubaidi Zain, sebagai guru tentu anak-anakku pada siang hari ini saya sangat berbahagia. Tidak ada kebahagiaan seorang guru yang terbesar selain ketika hasil anak didikannya mau meneruskan perjuangan gurunya itu. Nasihat ini anak-anakku pernah disampaikan oleh guru saya, nafa'ahullah tullah hayatih, Kiai Haji Syukron Ma'mun. Beliau waktu itu berpesan, anak-anakku, kalau engkau keluar dari pondok, tiba-tiba kau ketemu saya bawa duit, ya alhamdulillah. Tetapi bukan itu. Karena kebahagiaan seorang guru adalah ketika melihat anak didiknya mau melanjutkan perjuangan gurunya. Al-Hikam ini hadir mudah-mudahan menjadi bagian dari itu. Ananda Ahyan Zubaidi yang siang malam dulu berada di pondok, kalau engkau anak-anakku dimarahin oleh gurumu, gurumu terlebih dahulu sudah saya marahin. Karena insya Allah saya juga sama. Kalau saya dulu sering marah dengan Ananda Ahyan Zubaidi ini, saya juga sama. Dididik oleh guru saya 6 tahun, diperlakukan yang sama. Dan dalam waktu yang bersamaan kau punya keberanian, insya Allah kau sukses. Saya minta doa dari anak-anakku, mudah-mudahan saya sehat. Ya, saya hanya minta itu aja, okay? Mama, minta sehat. Sebagaimana guru saya? Saya kalau sehat, saya tempeleng semua, kata guru saya. Kayak Munahar Muhtar itu ketemu ya, Mak. Belum alumni, kita kumpul. Ada 182 pimpinan pesantren di Kelapa Nunggal tuh. Guru saya ngomongnya sama. Kalaupun anak-anakku kau sudah jadi kiai, di mata saya kau murid. Kau ceramah di luar, pasang tarif, saya masih hidup. Oh! Saya gesel, kata guru saya. Kiai-kiai yang tukang ceramah itu, Kiai Sumarno, kiai-kiai cepot itu. Pada nunduk itu. Saya juga sama. Jadi insya Allah anak-anakku, dalam rangka apa coba ini? Sekali lagi anak-anakku, mudah-mudahan apa itu? Supaya kita ini semua tidak lepas kontrol. Anak-anakku yang saya hormati, bapak ibu wali santri yang saya cintai, tidak panjang lebar, nanti insya Allah mungkin nasihat sudah banyak dari gurumu ini, saya yakin itu. Ya, kemarin sudah ada bekal melangkah ya. Sudah ada bekal melangkah dari gurumu cukup. Dan kau percayalah aman.
karena gurumu itu adalah murid saya. Guru saya juga begitu. Kalau ceramah itu diundang, jangan khawatir ibu-ibu, kiaimu itu murid saya. Kiai ibu, anak ibu itu murid saya. Saya masih hidup. Kalau macam-macam ibu telepon aja saya. Saya tempeleng bolak-balik, kata guru saya. Saya kira sama. Ini Ustaz Bedi ini. Ayo, kita bismillah, tawakal Allah, maju. Kalau engkau takut dengan rintangan, kau jangan hidup. Kita ini manusia hidup. Hidup cuma sekali kok. Hiduplah yang berarti itu. Anak-anakku saya juga sama. Ya, bismillah kau. Kau harus punya mental yang kuat. Hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang mau kuliah-kuliah, yang mau ke Jawa, yang mau ke luar negeri. Jangan takut dengan biaya. Allah nanti akan menanggung hidupmu itu. Bismillah saja. Yang penting kau sekali lagi punya nasihat-nasihat dari gurumu sudah cukup. Dan saya juga kemarin sudah menyampaikan itu. Tinggal hari ini ibu-ibu, kita bertawakal saja ke Allah. Nasib kita, kita serahkan seluruhnya kepada Ahum yaksimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya warfa'na ba'dahum fauqa ba'din darajat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuha haflul karim, al-barnamaju tali khutbatut takhrij haythu yatafattalu bi'ilqaiha ma'ali mudiril mahad tarbiyatil islamiyah al-hikam fasir nangka al-ustad Ahyan Zubaydi Zain al-hajj فليتفضل معاليه مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم إليك أسجد فقوتي وقلة حلتي وحواني بين الناس يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمة الإيمان والإسلام الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka mujibata rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli barrin wa salamata min kulli ismin la tada' lana zanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala niyatan maqsudan hiya laka ridho illa qadaitah. قال الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع وقال علي كرم الله وجهه العلم بتعلمي والنفع بالرضا والبركة بالخدمة. Tentu saya mohon izin pada kesepuhan para pun guru, ya itung-itung ini mendidik saya. Udah syukur bangga alhamdulillah. Dari pagi mau sabar menunggu, duduk mendoakan. Bagi saya tidak ada keberuntungan. Hari ini saya bahagia dihari oleh para guru, para kesepuhan, orang-orang baik. Dari itu mumpung kita hadir bersama, kita manfaatkan dengan baik. Saya mohon ikhlasnya, pondok ini, santri-santri yang barusan diwisuda, para kesepuhan wabil khusus pada umumnya, pada hadirin, kita hadiahin Fatihah. Semoga anak-anak pondok ini
Allah berkahkan, Allah lancarkan segala urusannya. Ala hadin niyah wa ala kunatin salihah biqabulillah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fadilatul ma'ali, guru tercinta Kyai Al-Haz Adang Jajuli SHI, terpaksa saya sebut, khawatir tidak ada yang tahu bahwa beliau guru saya. Fadilatul Ma'ali Ki Haji Fahru Roji, guru tercinta yang saya banggakan dan saya hormati, beserta keluarga besar Pondok Pesantren Tafrijul Ahkam Cikirai, terkhusus yang terhormat pada Mama Hasan Basri dari Ciheulang, keluarga besar Ustadz Wawan, Ustadz Bedowi, pimpinan pondok pesantren yang saya tidak bisa sebut satu persatu, mamang saya Kyai Haji Hasbullah, bapak-bapak, ibu-ibu, terkhusus wali santri kelas 6. Tentu hari ini saya lari dari kata-kata, menghindari dari kata-kata perpisahan. Apa yang dirasakan guru-guru dulu, ternyata hari ini saya merasakan. Kau bukan 6 tahun hidup sama saya, bahkan kau dari SD saya ingat, kau sudah hidup tidur di rumah saya. Bahkan ketika kobong ini baru satu, saya ingat suatu saat, mama, ini anak-anak punya kobong satu, reot, rubuh. Untung Allah takdirkan tidak ada yang meninggal. Tapi itulah perjuangan. Saya yakin dikuatkan guru, apapun yang terjadi, pada akhirnya perpisahan itu tidak bisa dihindari. Saya yakin apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan dan firmankan oleh Allah, watilkal ayyam nudawwiluha bainan nas. Allah pati putar waktu itu, detiknya menjadi menit, menitnya menjadi jam, jamnya menjadi hari, harinya menjadi minggu, minggunya menjadi bulan, bulannya menjadi tahun, tahunnya menjadi windu, dan windunya menjadi abad. Tentu ada perpisahan. Kalau seandainya kemarin kita bertemu bersama, kau marahin, kau dinasehatin habis-habisan, seperti saya dulu juga dinasehatin oleh guru. Saya sayangnya, prahadirin, saya tuh senang kemarin sowen ke guru saya. Saya udah menyampaikan sanadnya anak-anak ibu itu. Tidak usah khawatir. Ustadz Bedi ini murid saya. Saya itu muridnya Ki Sukron. Ki Sukron itu sempat di Gontor. Dan kiainya Gontor dalam sejarah ternyata beliau muridnya Kiai Holil Bangkalan Madura. Bahkan kau punya guru-guru baik dari sanadnya. Saya punya Kiai Haji Fahru Roji. Tahu ukuran ilmu saya, ilmu nahu saya juga tahu beliau ukuran, kitab kuning saya juga mungkin tahu beliau ukurannya. Relatif-relatif saja tidak pinter, tapi saya yakin ini adalah keberkahan hidup itu. Saya itu kalau hidup di masyarakat, kalau orang gila hormat itu, saya cium semuanya, saya cium tangan semuanya itu. Kalau perlu orang gila, kalau pengen dicium oleh saya cium tangannya itu. Enggak apa-apa. Bentuk keikhlasan bahwa kita hidup harus siap nempuh di masyarakat. Seumpama nanti kau ngabdi, mengabdilah yang benar. Mengabdilah dengan baik, jaga nama baik pesantren ini. Tentu kalau kau menjaga nama baik pesantren ini,
engkau menjaga nama baik guru-gurumu sampai atas. Ada dari Lebong, Kiai Haji Mukri, ini perwakilannya putrinya, Ustazah Pipih. Insyaallah Ustazah, saya tidak bisa mengasih putra, saya titipkan di sana untuk putri dua orang ya. Nah, selanjutnya ini dari Serang, Kiai Haji Aliuddin, ada perwakilnya Ustadz Mukmin. Ya, beliau juga doakan adik kelas saya di sana lagi ngerintis pesantren. Jadi saya mohon bantu sebisa mungkin. Ini ada dua orang putra di Serang, Kragilan. Nah, untuk selanjutnya di daerah Cibadak, ini Kiai Haji Nahrawi, Ustadz Api Duniam, dua orang saya titipkan di sana, Mama Nahrawi ya. Dan selanjutnya pondok di mana lagi ini? Saya datanya set. Udah. Di Sajra, mungkin ini nanti kebetulan di sana pesantren tahfidz, yang mau nanti melanjutkan tahfidz juga bisa di sana. Jadi dari 8 pesantren saya kabulkan 4 pesantren. Jadi saya mohon izin, mohon ikhlas ridoknya kepada bapak ibu yang anaknya disuruh ngabdi terlebih dahulu. Itu ya. Nah, terus Ustaz, pesantren ini berapa orang Al-Hikam ini? Cukup 1 orang. Sisanya saya kejauhkan. Supaya apa? Supaya punya mental pengalaman yang kuat. Karena di Al-Hikam ini daerah sekitar khawatir kurang termanfaatkan, banyak pulang. Makanya dari itu lebih alangkah baiknya untuk sementara setahun saya kejauhkan keluar dari Pasir Nangka. Nah, dari itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Cikirai, kepada keluarga besar masyarakat Kampung Pasir Nangka yang sudah ikut mendidik anak-anak sampai mereka diwisuda. Dan terkhusus kepada orang tua saya, Abah, yang sudah terus menggembleng, mengingatkan, memotivasi saya siang dan malam. Terus doakan saya, terus doakan anak-anak. Sekali lagi, mari fatihahkan, sekali kumpul ini secara khusus. Sekali lagi saya ingin, kena gambaran saya Mudir, setelah saya minta fatihah pasti ada solusi terbaik. Ada aja jalan hidup saya itu. Saya percaya hal ini itu. Makanya juga saya percaya ke tahlil itu. Saya percaya ke ziarah kubur itu. Saya percaya minta fatihah itu ada berkahnya. Nah, maka itu saya tidak bosan-bosan terus meminta sekali lagi ada untuk mendoakan memfatihah ini pondok. Ala hadin ya walikul salihah khususun lihazil ma'had. Al-Hikam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum saya tutup, saya lupa di belakang saya ini ada Usmannya Al-Hikam. Nah, ini Kiai Haji Mansur. Ini, kalau Rasul itu didampingi oleh 4 sahabat. Nah, ini Usmannya Al-Hikam yang sering minimal saya mepada. Alhamdulillah beliau ini yang sering terus membantu Al-Hikam ini. Kalau ditanya, ya Haji Mansur yang ngebangun bukan saya. Walaupun utangnya entah berapa. Ya, tapi mohon doa. Beliau itu jadi orang baik dan dekat dengan saya. Nah, Usmannya Al-Hikam kemarin wafat 1. Ya, siapa itu? Haji Rusman yang di Jaura itu, toko besi. Baru juga mau kenal dekat. Baru juga beliau tuh baik ke saya. Allah takdirkan kepada Allah. Wafat itu. Ya. Dari itu sekian dari saya.
Kurang dan lebihnya mohon maaf atas segala khilaf. Terima kasih kepada guru-guru, kepada kesepuhan, udah sabar menanti, sabar menantikan anak-anak, melihat anak-anak, mendoakan anak-anak dari pagi sampai siangnya. Hadanallahu wa ikum ajmain. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri acara ini adalah dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran kasiran ala ihtimaminkum. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu